kembali lah. Tembok apartemen Tahubuwono Spring Jakarta Selatan ambruk. 3 pekerja tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswi UIN yang tewas terduga difteri dinyatakan negatif. Pihak penghuni asrama minta vaksinasi massal. Musim liburan, para penjahat juga berkeliaran, rumah kosong menjadi target para pencuri. Liburan biasanya diisi dengan beragam aktivitas santai, tapi program pesantren kilat juga bisa jadi alternatif mengisi liburan sambil menekan